gitu. Gimana gak ngundang buat makan? Baju kamu itu ngundang mereka kali. Tahu gak sih dari kejadian ini, ha? Malu juga buat kamu. Ah, toket kecil aja, apa sih yang disedihin? Tukang begalnya aja, lupa kali kalau udah megang toket lo. Baju kamu itu ngundang mereka kali. Nanti-nanti jangan pakai baju kayak gini lagi, Han. Ayo, Lid, Pak Burhan udah nungguin. Tahu gak sih dari kejadian ini, ha? Ini malu juga buat kamu juga, ha? Ini hasil dari pergaulan kamu yang gak jelas, gitu. Bapak sabar dulu. Macam apa kamu kayak gitu? Udah pakaian kayak begitu, gimana gak ngundang buat laki-laki? Pak, ini tuh musibah. Anak lo lagi kena musibah, Pak. Enggak, Bu. Bikin malu ini anak. Aneh. Aja apa sih yang disedihin? Tukang begalnya aja lupa kali kalau udah megang toket lo. Pakaian kayak begitu, gimana nggak ngundang buat laki-laki? Baju kamu itu ngundang mereka kali. Nanti jangan pakai baju kayak gini lagi. Kamu tahu nggak sih dari kejadian ini? Ah, toket kecil malu juga buat kamu juga. Tukang begalnya aja lupa kali. Ini hasil dari pergaulan kamu yang gak jelas. Ini hasil dari pergaulan kamu yang gak jelas. Korban pelecehan maupun kekerasan seksual tentu harus terhukum dan dihukum. Tapi kalau untuk laki-laki, saya ragu. Kenapa? Bisa jadi dia malah mati. Oh.
nangis kalau udah pegang kesempatan. Tapi kalau untuk laki-laki, saya kenapa? Bisa jadi dia langsung mati. Tapi kalau untuk laki-laki, saya kenapa? Bisa jadi dia malah mati.